Rombongan orang-orang ini sedang bersiap-siaga untuk menyerang kawanan bison untuk dijadikan makan malam, guys. Salah satu di antara orang-orang tersebut ada yang masih muda dan baru pertama kali belajar berburu. Tapi ayahnya meyakinkan dirinya kalau dia bisa melakukannya dengan baik dan tiba-tiba... Ya, terjadi pertempuran saling menyerang antara gerombolan manusia dan binatang. Kemudian, orang-orang ini melempar tombak di hadapan para bison, sehingga bison itu berbalik arah dan menuju ke arah jurang. Sehingga yang terjadi, hampir semua bison itu mati, guys, akibat jatuh dari atas. Tapi ada salah satu bison yang mau melawan ke arah pemuda ini. Pemuda itu pun diseruduk hingga terpental dan diseret oleh bison hingga jatuh ke jurang. Apakah dia akan selamat, guys? Klik subscribe untuk part 2-nya.